Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Berjumpa kita lagi dalam pelajaran dari rumah sains tahun 2. Tajuk hari ini ialah kemahiran saintifik, seterusnya kemahiran manipulatif. Baik, kita tengok apa itu kemahiran manipulatif. Kemahiran manipulatif ialah kemahiran menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul ketika menjalankan penyiasatan sains. Baik, maksudnya kat sini, awak pun sedia maklum, semasa awak belajar di tahun 1, guru-guru sains anda, semasa belajar sekejap lah, sekiranya anda pernah masuk ke dalam Mama Sains, anda boleh lihat banyaknya peralatan-peralatan sains yang boleh kita gunakan. Okay. Bila kita sebut tentang subjek ataupun mata pelajaran sains, dia lebih kepada untuk mengkaji. Kita nak tahu kenapa perkara itu terjadi. Apa yang membuatkan perkara itu terjadi? Apa yang melibatkan ia dan sebagainya. Okey, kita nak kaji. Jadi bila kita nak kaji, kita kena menggunakan pelbagai peralatan yang sesuai. Okay, dalam makmal sains ada beberapa peralatan yang awak boleh gunakan, yang kita boleh gunakan bersama. Dan ia adalah dipanggil sebagai kemahiran manipulatif. Okey, kemahiran manipulatif. Baik. Kita tengok satu persatu kemahiran manipulatif. Yang pertama ialah menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul dan cermat. Okey, kalau kita tengok dekat sini, menuang cecair. Ini biasa dalam sains kita akan selalu guna menuang cecair. Okey, daripada satu bekas ke dalam satu bekas yang lain. Apabila kita tidak berhati-hati, ada ketikanya cecair yang kita nak tuangkan daripada satu bekas ke bekas yang lain akan tumpah. Tumpah ke atas meja, tumpah ke atas lantai, tumpah ke baju, seluar dan sebagainya. Jadi, mungkin cecair yang kita gunakan itu adalah cecair yang berbahaya. Jadi, kita kena perlu sangat berhati-hati apabila mengendalikan peralatan dan bahan sains supaya tidak berlaku perkara yang diingini. Baik. Yang kedua ialah mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Contoh yang dia beri, mengendalikan spesimen hidup siput kebun. Ha, nampak? Dia pergi cari siput, haiwan siput. Dia pegang pun dengan selamatlah dengan menggunakan sarung tangan dan sebagainya. Okey, dia ambil dan dia letak di atas bekas untuk dia membuat eksperimen. Dia nak kendalikan eksperimen pada siput ni lah. Tak kira lah dia nak tengok siput ni cengkerang dia berapa besar, dia nak ukur saiz cengkerang ataupun dia nak tengok dia punya sesungut dia ada berapa dan sebagainya. Sekiranya spesimen ini masih hidup, setelah kita selesai membuat uji kaji ataupun eksperimen, kita perlu lepaskan dia di tempat yang sepatutnya dia berada. Contoh macam kita ambil di tempat tepi sungai, kita lepaskan dia pun di tempat tepi sungai. Janganlah kita buang dalam tong sampah. Tak elok. Dalam agama, ia dikira sebagai menganiayai haiwan-haiwan yang hidup. Tak elok. Okey, saya pesan semula, tak elok. Seterusnya, melakar spesimen peralatan bahan dan bahan sains dengan betul. Okey, melakar spesimen peralatan dan bahan sains dengan betul. Melakar, contoh yang diberi, melakar bunga raya, bikar dan air. Okey, kalau kita tengok di sini, dia letak bunga raya dengan bikar, kemudian dia ambil satu kertas, dia lakar. Dia lakar ikut betul-betul macam apa yang asal. Tetapi saya faham perkara ini dia memerlukan kemahiran seni yang sangat tinggi. Macam saya pun, saya tak berapa pandai lukis, tapi saya boleh cuba. Contohnya macam saya nak lukis bunga raya, saya akan cuba untuk hasilkan dia sebagai lukisan bunga raya. Saya tak cuba hasilkan dia sebagai satu lukisan yang tidak boleh difahami. Begitu juga dengan bika. Okey, mesti lakaran itu adalah sesuai dan boleh difahami. Baik. Kemahiran manipulatif yang seterusnya ialah membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Mencuci tabung uji. Okey, kita dah guna. Ada cecair dalam bekas.
kita mesti cuci. Kita mesti cuci dengan air yang bersih. Kita cuci dengan cara yang betul. Kemudian kita simpan pula dengan cara yang betul. Macam mana kita ambil, macam itulah kita cuci dan simpan. Kita ambil dalam keadaan bersih, kita pulangkan pun dengan keadaan yang bersih. Ini adalah satu sifat yang sangat baik. Tidak semestinya dalam amal sains yang kita boleh gunakan kaedah ini. Di mana-mana bilik khas, contohnya macam mata pelajaran pendidikan jasmani. Mata pelajaran pendidikan jasmani, anda dah guna, kemudian kotor. Kebetulan semasa itu di Padang berlakunya lecak. Okey, bahan-bahan ataupun alatan yang awak dah gunakan, awak cuci dulu. Awak cuci dulu, keringkan, baru simpan di dalam bilik pendidikan jasmani. Okey, seterusnya, menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Inilah yang saya sebutkan tadi. Bila dah cuci, dah bersih, kita simpan pula bahan ataupun alatan tersebut di tempat yang sesuai. Contohnya macam bika. Bika ni biasanya diperbuat daripada kaca. Kalau kita letak bersepah-sepah tepi meja dan sebagainya, apabila kita berjalan dalam makmal sains, mungkin terlanggar, jatuh, pecah dan boleh menyebabkan kecederaan kepada diri kita sendiri. Tak kisahlah diri awak ataupun diri saya. Jadi untuk mengelakkan berlakunya kecederaan, kita perlu simpan bika ini di tempat yang sesuai. Mesti simpan di tempat yang sesuai. Contoh pula yang lain yang dia bagi, menyimpan kantar pembesar. Okay, menyimpan kantar pembesar, tengok dia susun balik dalam kotak dan kemudian dia letak dalam laci yang sesuai supaya mudah untuk digunakan semula. Okey. Baik. Sekiranya ada beberapa soalan yang awak ingin tanyakan, awak boleh menuliskan di ruangan komen dan saya akan cuba untuk menjawab soalan-soalan anda tersebut. Oleh itu, kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Sekian. Terima kasih.